Pembangunan keusahawanan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS, aset penting kerajaan bagi meningkatkan ekonomi rakyat. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, bagi merealisasikannya, keusahawanan dikenal pasti sebagai salah satu bidang keutamaan nasional dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Perkara itu turut menjadi strategi bagi menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi. Yang adil dan inklusif pan kita terhadap FDI. Kita sekarang menghadapi suasana ekonomi dunia yang bukan sekadar kompetitif dan mencabar, malahan penuh dengan ketidaktentuan akibat dari apa yang kita kenali sebagai trade wars. Kerana itu, dasar keusahawanan nasional ini amat wajar dan dia diperkenal tepat pada masanya. Jabatan dan agensi yang berkaitan dalam suasana ekonomi yang mencabar, terutama perang perdagangan antara Amerika dan China ketika ini, negara masih mampu menarik kemasukan pelaburan asing. Ini terbukti pada suku pertama tahun ini yang menyaksikan pelaburan langsung asing FDI mencecah RM21.7 bilion berbanding tempoh sama 2018 yang berjumlah RM11.2 bilion. Di bandar atau di desa, startup atau SME, mikro atau